Sebut netizen banyak komedo, hingga disuruh facial. Inilah jawaban Dahlia Polan. Dahlia Polan memutuskan vakum dari dunia entertainment dan fokus mengurus suami serta ketiga anaknya. Baru-baru ini, Dahlia menjadi sasaran komentar nyinyir netizen di media sosial. Dikutip dari instastory-nya, Dahlia membagikan screenshot direct message dari netizen yang mengomentari wajahnya. Netizen tersebut meminta Dahlia untuk perawatan, karena wajahnya dianggap berkomedo. Kak, sekali-kali facial dong kak. Kan banyak uang tuh, komedo berserakan banget. Ucap seorang netizen. Nyinyiran tersebut pun langsung ditanggapi oleh Dahlia. Tidak terpancing emosi, Dahlia justru kasihan dengan netizen tersebut. Karena tak bisa membedakan komedo dengan bintik-bintik di wajah alias freckles. Kasihan ih, gak bisa bedain komedo sama freckles. Gimana lihat close-upnya si Jason Polan? Yang freckles-nya lebih bertebaran. Balas Dahlia. Dahlia kemudian membeberkan prioritasnya saat ini. Istri Fandi Christian itu memilih untuk tidak sering melakukan perawatan karena lebih fokus mengurus tiga anaknya. Pada postingan yang sama, ia juga menyayangkan sikap netizen yang asal melakukan body shaming di media sosial. Meskipun tidak kenal. Ia menganggap hal tersebut menyedihkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.